Selamat ya, nih saya menemukan ikan sapu-sapu di pinggir sungai ya. Ini sepertinya ikan sapu-sapu dapat sama orang yang mancing ikan di sini, sahabat ya. Nah, ini udah bener-bener mati nih, sahabat ya. Tuh, matanya juga udah masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Dan ini pinggir jembatan dan raya. Kembali lagi ke sapu-sapu. Udah mati dan dikerumunin lalat kayak gini ya. Nah, matanya juga udah masuk ke dalam ya. Kelihatan gak sih? Nah, ini kata orang tua dulu kalau ikan sapu-sapu tuh kuat, sahabat ya. Ini udah jelas-jelas dikerumunin lalat gini. Udah bau, udah mati. Coba kita cek ke masukin ke air ya. Nah, coba masih hidup nggak? Ini udah bau, video nggak dipotong. Coba guys, masih hidup nggak Jaya ya? Astagfirullahaladzim, benar guys, ini hidup. Nah, kelihatan? Ya Allah. Beneran juga ini ya. Jadi kata orang tua dulu bener, sahabat ya, kalau ikan sapu-sapu udah mati, kayaknya mati suri, sahabat ya. Jadi bisa hidup lagi. Wah, ternyata bener. Nah, gerak. Allahu Akbar, masih hidup. Itu terlihat jelas ya matanya ya, udah masuk gitu ya. Nah ya, matanya udah bener-bener masuk ke dalam gitu ya. Tapi ini masih hidup, sahabat ya. Oh, insangnya ya masih gerak. Wah, benar berarti ya kata orang tua dulu. Oke, berarti ini kebenarannya bahwa ikan sapu-sapu nyawanya ada 7. Hidup ya. Oh ya. Wah, benar-benar. Oke, pengalaman banget. Oke, biarin aja. Nah, oke, baik sahabat ya. Mantap, ternyata benar.